Astagfirullah. Selebes Magazine, Makassar, Babin Kamtipmas bersama Babinsa dan Pak Lurah Kapasaraya serta Pak RW 001 Bangkalan memberikan himbauan kepada warga agar tidak mendekat di sekitar TKP. Jalan Kapasaraya Lorong 4, nomor 20 mengingat tim gugus COVID-19 dalam perjalanan untuk ke TKP menjemput jenazah positif COVID-19 atas nama Robert Sipasulta, kelahiran Ambon tanggal 22 September tahun 1950. Bangkala RT 02 RW 01 Kapasaraya. Adapun kronologis kejadiannya, pada hari Kamis tanggal 9 April tahun 2020, Jalan Kapasaraya Lorong 4, nomor 20 mengingat tim gugus COVID-19 dalam perjalanan untuk ke TKP menjemput jenazah positif COVID-19 atas nama Robert Sipasulta, kelahiran Ambon tanggal 22 September tahun 1950. Korban atas nama Robert Sipasulta pergi mengecek kesehatannya di Rumah Sakit Unhas dan keterangan dokter bahwa hasil pemeriksaan nanti diberitahukan, maka korban kembali ke rumahnya mengingat tanggal. Bangkala RT 02 RW 01 Kapasaraya. Adapun kronologis kejadiannya, pada hari Kamis tanggal 9 April tahun 2020, 10.11.12 adalah libur bersama 3 hari yang ditetapkan oleh pemerintah, dan pada hari Selasa tanggal 14 April tahun 2020 korban kembali mengecek kesehatannya di Rumah Sakit Unhas dan menanyakan hasil pemeriksaannya, dan dokter menyampaikan bahwa bapak korban isolasi mandiri di rumah saja, sambil menunggu hasil dari laboratorium sehingga korban tetap di rumah isolasi mandiri. Dan pada hari ini Jumat tanggal 17 April tahun 2020 sekira pukul 8.30 WITA, korban mengalami sesak napas, kemudian kedua anak korban mengangkat orang tuanya ke dalam mobil untuk dibawa ke Rumah Sakit Unhas. Namun tidak tertolong dan meninggal dunia di dalam mobil, sehingga anak korban menghubungi dokter yang tangani dan menanyakan hasil pemeriksaan laboratorium orang tuanya dan disampaikan bahwa hasilnya positif virus corona. Selanjutnya anak korban menghubungi tim COVID-19 Makassar untuk menjemput jenazah orang tuanya dan dikuburkan. Namun tidak tertolong dan meninggal dunia di dalam mobil, sehingga anak korban menghubungi dokter yang tangani dan menanyakan hasil pemeriksaan laboratorium orang tuanya dan disampaikan bahwa hasilnya. Sekira pukul 12.45 WITA, tim COVID-19 Makassar tiba di TKP Jalan Kapasaraya Lorong 4 nomor 20 untuk menjemput jenazah COVID-19 Robert Sipasulta. Namun korban belum dikremasi sehingga menunggu kedatangan dokter yang membawa alat perlengkapan mayat COVID-19. Sumber berita Beni, editorial Mustafa Kamal. Kalau bukan kemarin